Tertutup soal asmara. Ini 5 seleb yang pernah ada di sisi Afgan. Penampilan yang keren dan suara yang sangat khas membuat Afgan Syahreza menjadi idola bagi banyak perempuan. Meski begitu, penyanyi kelahiran 27 Mei 1989 ini terbilang cukup tertutup untuk urusan asmara. Sering diberitakan menjalin hubungan spesial dengan beberapa artis Indonesia. Nyatanya, Afgan tetap gak mau buka suara perihal kabar tersebut. Tentu ini membuat para penggemarnya semakin penasaran dengan kehidupan pribadi laki-laki berlesung pipi tersebut. Inilah 5 perempuan yang pernah dikabarkan dekat dengan Afgan. Yang pertama ada Eva Celia. Di awal karirnya di industri musik tanah air, Afgan sempat dikabarkan menjalin kedekatan khusus dengan putri Sophia Lajuba, Eva Celia. Kedekatan mereka bermula saat Eva Celia didapuk menjadi model video klip dalam single bertajuk Sadis milik Afgan. Keduanya juga sempat kepergok mendatangi acara konser bersama. Namun, mereka dikabarkan sudah gak bersama setelah Eva Celia memutuskan melanjutkan pendidikannya ke Amerika Serikat. Yang kedua ada Seiza Idris. Setelah Eva Celia, muncul nama Seiza Idris yang dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan Afgan. Rumor tersebut beredar setelah keduanya diketahui pergi beribadah umroh bersama pada September 2008 silam. Dalam sebuah wawancara, Afgan mengakui bahwa Seiza ada tipe perempuan yang bisa menerima apa adanya. Tapi Afgan mengatakan jika hubungannya dengan Seiza hanya sebatas sahabat dekat saja. Yang ketiga ada Olivia Jensen. Afgan memang kerap kali dikabarkan berpacaran dengan Olivia Jensen di tahun 2010. Hal ini bermula setelah Olivia menjadi bintang video klip milik Afgan yang berjudul Bukan Cinta Biasa. Gak hanya itu, mereka juga kembali dipertemukan dalam film Cinta Dua Hati, sehingga membuat rumor keduanya berpacaran pun kian merebak. Bahkan, mereka juga tetap berkomunikasi saat Afgan melanjutkan pendidikannya di Malaysia. Yang keempat ada Maudy Ayunda. Afgan dan Maudy Ayunda sempat dikabarkan mengalami cinta lokasi setelah keduanya membintangkan film Refrain pada tahun 2013. Laki-laki berusia 29 tahun ini juga sering mengunggah foto keduanya dan sempat tertangkap kamera tengah jalan bersama. Para penggemar mereka pun banyak yang mendoakan agar Afgan dan Maudy berpacaran di dunia nyata. Yang kelima ada Ajeng Dewi Swastiati. Afgan memang terkenal sebagai artis yang tertutup mengenai kisah asmaranya. Meski mengaku sudah enggak single lagi, tapi Afgan tetap enggan menunjukkan identitas sang kekasih. Namun pada Juni 2014, tersiar kabar bahwa Afgan berpacaran dengan seorang fashion stylist bernama Ajeng Dewi Swastiari. Kabar ini berembus setelah beredar foto-foto mesra mereka di media sosial. Meski begitu, Afgan enggak pernah mengonfirmasikan kebenaran kabar tersebut.